Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Cafe. Seperti biasa, Dapur Cafe akan berbagi resep ide jualan yang menarik, yaitu tahu tek. Jika ingin tahu bagaimana cara pembuatannya, simak videonya sampai akhir ya. Langkah pertama, siapkan 2 kentang yang sudah dikupas dan dicuci bersih, kemudian iris seperti ini. Siapkan 3 tahu, kemudian potong seperti ini. Kemudian panaskan minyak, lalu goreng tahu sampai kering dan kecoklatan. Jika warna tahu sudah seperti ini, angkat dan tiriskan. Kemudian goreng kentang yang sudah dipotong-potong tadi sampai kecoklatan. Kemudian siapkan 1 butir telur, masukkan 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan air secukupnya. Lalu datar telur sampai matang. Potong dadu tahu yang sudah digoreng tadi. Untuk bumbu siraman, siapkan cobek, masukkan 3 siung bawang putih, 5 cabai rawit, dan 3 cabai keriting. Ulek sampai halus. Kemudian masukkan 3 sendok makan kacang tanah yang sudah digoreng. Kemudian tambahkan 3 sendok makan petis. Untuk 3 sendok makan petis ini bisa dijadikan 4 porsi tahu tek. Tuangkan air sedikit demi sedikit, sampai kekentalan bumbu yang diinginkan. Tambahkan 1 sendok teh gula pasir dan 1/2 sendok teh garam. Untuk takarannya sesuai selera ya. Karena masih terlalu asin, tambahkan 1 sendok teh gula pasir lagi. Aduk kembali. Untuk penyajian, siapkan styrofoam yang sudah dialasi dengan daun pisang, lalu beri lontong secukupnya. Lalu masukkan tahu goreng, kentang goreng, dan telur dadar. Tambahkan tauge yang sudah direbus di atasnya. Kemudian siram dengan bumbu dan sajikan dengan kerupuk. Untuk satu resep di atas menghasilkan 4 porsi tahu tek. Untuk rincian resep, estimasi harga, perkiraan modal sudah aku jelaskan di kolom deskripsi ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.